Lah sampean sing ngerti nggih ATT Klames sing disebut. Nah, Klames itu di sini. Nah, nggih. Niku nggih teman saya. Ha. Jualannya kan nggih ATP ya. Nggih, ATP. Nah, lapangan nggih dameni sing ngoten-ngoten iku. Tapi nek di rumah ngeten iki ndak nyaman. Soalnya seron. Terus suaranya kan atos. Nah, gemel nang lapangan iki rendahe oke. Terus buat dangdutan oke. Nah, di belakang ini justru nek dangdutan iki kurang. Tapi nek rendahe duit menang. Terus nek ngoten iki bentar-bentar anu bentar. Nek kados Uber niku modelnya kados Swanten. Ubernya setunggal apa kali, Pak? Oh dua, dua kanan kiri. Jelas anu lah, Pak. Jangan lancaran nol. Alah, nopo gamel. Hobi. Hobi larang. Oh, alah. Mahal ya sini. Benjenan gitu, Mas. Ya. Oh, alah. 18 in man. Nggih. Kor anu aktifnya ten napa anu? Pasti ngoten ya. Oh, nggih. Lek Kediri Malang iso rawa itu, Mas. Kediri Malang is motone gawean. Iya, gawean terus-terusan. Kalau di Majun ini malah gak, Mas. Malah di Senen itu tambah deh seru. Oh iya, kayak sih gini di tengah tuh wis. Los, Mas. Los. Taman di JT itu. Go. Ini baik. Yo, yo, yo. Kalau jadi kita dulu ada yang sama arti ini Apollo, tapi sekarang sudah nggak ada persis no, di sini tapi, aku di YouTube tapi wattnya alit 600 om di YouTube tanya Apollo, WA tanya soal itu nggak ada pak itu pak Apollo ini, tapi jauh pak suaranya kali ini Krom 1300 mampu mampu, yang paling penting pokoknya nyetelnya lah kata ini pak. Nah, nyetelnya bantar biasanya digerakin nah itu. Tapi nah, nyetelnya biasa nih, Pak. Pur-pur dengan ya. Ini model ngeten iki penting nyetelnya. Itu kayak stafel. Stafel. Tapi nah, stafel biasa ngagel. Ini buatan kobong stafel ini. Kok ngawi, Mas? Kondisinya nggak ngawi? Iya, ngawi. Hari-hari pun di mana? Ya, mesti ngawi, Mas. Wah, berarti wis biasa ya jalan lagi. Berarti ini kok mobil box. Nah, kan gue trek Mas, ini, Mas. Nah, malah truk? Iya. Kenapa ada truk? Anu, nih, gue box namanya. Kan double box. Dari sini, gue. Ini gue. Sama, ya. Ini gue. Ini gue side akhirnya gue. Ini sendiri, Mas. Atau ada teman yang paling
kerja di hobi mas? Pulang? Iya. Pas pulang, pas akhir mas. Nah, gue lho, mas ngerti nih pak, nek sudah tahu itu kan yang gawe pak. Mulai dari harga speakernya, bokeh, powernya, masih menis ngerti regone. Kalau pasif itu yang jelas, dapetnya mungkin serunya lebih dapet. Tapi nek harganya nah itu kan alatnya banyak. Pakai DRM-nya, paling murah kayak gini, biar keringinan. Tapi habisnya ya puluhan. Nek murah ya, ming seru ya kak nih. Serunduran nih kan jenengan pakai dua nanti yang dikurangi dure nah cuma buatin ngesaknya kayak gitu kan ngesaknya ya begini lah dure aja lah api ya lu wak tapi itu tergantung nyetele dure berarti 107 nih ini 104 kamu dini? Dua langsung kena ya? Sangat?
Nah, ini kan masih satu. Ya, langsung aja LR. Nanti apa, Pak? Instalasinya dari mixer 2 ke sini. Yang ini 2 ke speaker kanan kiri. Nggih, jadi nanti yang 2 itu enggak usah masuk ke mixer, masuknya ke sini. Oh. Ini kan mixer langsung mixer gitu. Ini naik di klik, ini link. Nah, cek link button di crossover. Nah, dipotong di klik. Nah, dilepas button dipotong. Jadi dilepas. Pelajaran untuk awak musik. Nah, ini dipotong frekuensi ini, diklik, nah button sama sing duwe. Nah, ini dilepas, ini bablas, Mas. Dari sini bablas ke sini. Tapi nek diklik, ini lewat anu manajemennya, lewat crossover gini. Nah, ini nak sonate. Jadi OT 2 anu wis, ya wis ngoten tok. Jadi dari mixer nanti yang kanan kiri ini tetap stereo suaranya. Kanan kiri tetap stereo, khusus ini pakai tripod ya kanan kiri. Pakai tripod. Nek pakai dua ini pantas men. Pantas nih, Pak. Kanan kiri ini. Pantas pol. Listriknya juga pantas. Listriknya gede nih. Nah, listriknya tambah sedikit nih. Beda soalnya kados napa niki finishing box itu juga beda koyo kayu tenanan ini maksudnya jenisnya mungkin yo wis triplek sing atos nggih soalnya nek yang kados yang 12an jamin lapisan itu soalnya boxe enggak seatos.
ini pun mas kerja nih, lamun selesai. Pun mantu mas. Terus kata mantu itu. Iya repot kan. Jam siji, bes. Tapi kayak mantu itu sak ada. Berarti kalian simpang lima celak pak? Celak, pun tak bisa pak. Oh, biasanya namanya apa sih? Kurjo. Sak belum nih apa setelah ini? Dari Tengeng Riki, Sabit Bure. Dari pelosok Klaten nih kok? Oh, itu yang arah ngetan pulau Ngidul. Ngidulnya berarti sederah ya? Tengah no, gini Pop bensin nih Pabrik dulu Pabrik dulu, lagi pesantren. Ngerti sekali gini. Kan, apa nih, kuda garam lurus lalu sebelumnya pabrik. Genre ini lawa dandut. Jadi yo berdoa dandutan. Pun telah kena kira, bro. Oke, kita motor kita.